Isu pemilikan tanah peneroka dan orang asli di sekitar daerah Gua Musang menjadi agenda utama perjuangan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang bagi memenangi pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November ini. Calon Parti Pejuang, Datuk Dr. Samsu Adabi berkata menyedari masalah pemilikan tanah yang dihadapi penduduk di daerah itu, pihaknya berhasrat untuk menyelesaikan masalah itu. Katanya rata-rata rakyat di Kelantan memiliki tanah yang diteroka tetapi tidak ada geran kerana tidak mampu membayar sekurang-kurangnya RM3,000 untuk 0.4 hektar. Oleh itu pihaknya menawarkan untuk menyelesaikan masalah tanah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan atau Kesedar, tanah rakyat dan orang asli kerana itu adalah satu perkara yang membelenggu rakyat ketika ini terutamanya di Kelantan. Terdahulu, beliau memberi ucapan ceramah semi perdana kebangkitan rakyat yang turut hadir Ketua Pejuang Kelantan, Datuk Sazmi Miah. Bonus Lazada! Beli gelap pada 11 November!